Selebritas Aldi Taher akan menyumbangkan hasil konser Coldplay Aldi Taher Live in Concert Tribute to Coldplay untuk Yayasan Kanker. Menurut mantan suami Dewi Persik itu, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan untuk para penderita kanker. Mengingat dirinya pun menjadi salah satu penyintas kanker yang sudah beberapa kali menjalani kemoterapi. Itu disampaikan Aldi Taher di kawasan Tanjung Duren, Jakarta belum lama ini. Dalam konser yang akan berlangsung di kawasan SCBD Jakarta Selatan, 3 Juli 2023 mendatang, Aldi Taher berencana akan menggandeng sejumlah musisi lain. Mereka diantaranya Melly Goeslaw hingga Dewi Persik. Konser bukan sembarang konser. Ini adalah cinta. Ini adalah kasih sayang. Saya pejuang kanker. Saya bilang pihak panitia promotor bengkel SCBD Adventure Space, Mbak Astrid dan Mas Kurnian Gurai Entertainment. Gua pengen hasil gua nyanyi ini, insya Allah gua mau sumbangin untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Saya ini pejuang kanker, saya di kemo 6 kali. Saya ini adalah bagian dari teman-teman pejuang kanker. Saya pengen memberikan semangat untuk para teman-teman yang berjuang melawan sakit di luar sana. Kita bisa bangkit. Allah sayang. Jadi orang yang dikasih sakit itu pilihan Allah. Nabi Ayub pernah dikasih sakit. Dengan sabar, insya Allah jadi memberi dosa dan kita kuat. Bismillah. Dan makanya saya bilang ini bukan sembarang konser. Saya belum pernah konser sebelumnya. Jadi pertama kali dalam hidup saya. Insya Allah nih nanti ya ada insya Allah ya doa saya berdoa insya Allah. Kak Melly Goeslaw ya ada Wika Salim insya Allah. Dia pasti doain ya. Kalau dia pasti udah pulang dari Singapura ya. Dari konser juga. Ini suami, mantan suami istri konser bareng loh. Ayang BDP udah go internasional. Aldi Taher, go SCBD. Mas Kurnian.